Halo guys, ketemu lagi sama gue Aldo Septiano. Dalam Spekta Vlog episode ke-89 ini, gue akan membahas acara kuis A to Z musim 1. A to Z musim 1 adalah musim pertama dari acara kuis A to Z. Acara ini dibawakan oleh Syaiful Anwar. Dalam acara ini, dua pasang kontestan akan saling adu pengetahuan dan strategi. Acara ini ditayangkan di TV7, sekarang Trans7, setiap hari Senin sampai Jumat pukul 19.30 sampai 20 WIB, sejak tanggal 26 November 2001 hingga 5 Desember 2002, sebanyak 269 episode. Acara ini menggunakan konsep permainan matriks persegi 4x4. Setiap petak berisi sebuah huruf A sampai Z yang merupakan inisial jawaban benar dari pertanyaan yang diajukan pembawa acara. Pertanyaan yang diajukan akan dijawab secara berebutan dengan menekan tombol bell. Kontestan yang menekan tombol bell terlebih dahulu akan berhak menjawab terlebih dahulu. Jika jawabannya benar, maka huruf yang berada di petak pilihan kontestan penekan tombol bell akan berganti menjadi bulatan biru atau merah sesuai dengan warna bulatan yang dimainkan kontestan penjawab benar. Dan akan memakan bulatan milik pasangan kontestan lawannya yang letaknya bersinggungan dengan petak yang hurufnya berganti menjadi bulatan milik kontestan penjawab benar. Sebaliknya, jika jawabannya salah atau pertanyaannya tidak terjawab dalam waktu 5 detik, maka kesempatan menjawab pertanyaan akan berpindah kepada pasangan kontestan lawan. Babak permainan akan berlangsung 2 babak. Petak pertama di awal babak kedua akan dipilih oleh pasangan kontestan yang jumlah bulatannya lebih sedikit dari akhir babak pertama. Pasangan kontestan pemenang permainan dan berhak masuk ke babak bonus adalah yang akumulasi bulatannya lebih banyak di akhir babak kedua. Jika terjadi skor agregat 16-16, maka akan diadakan satu pertanyaan tiebreak yang sifatnya sudden death untuk menentukan pasangan kontestan pemenang. Babak bonus hanya dimainkan oleh pasangan kontestan pemenang. Permainan di babak bonus tetap menggunakan matriks 4x4. Tapi di ke-16 petak matriks tersebut berisi 2-3 huruf. Sebanyak 15 petak merupakan petak berhadiah uang tunai dan satu petak sisanya merupakan petak ranjau. Hadiah uang tunai dapat dimenangi jika dan hanya jika pertanyaannya terjawab benar. Jika petak ranjau tertebak, maka hadiah yang posisinya bersinggungan dengan ranjau yang telah diperoleh sebelumnya akan dimakan oleh ranjau tersebut, alias tidak dapat dimenangi alias hangus. Waktu untuk bermain di babak bonus adalah 1 menit. Hadiah uang tunai Rp100.000 ada sebanyak 6 petak. Rp250.000 ada sebanyak 5 petak. Rp500.000 ada sebanyak 3 petak. Dan Rp2.000.000 ada sebanyak 1 petak. Jika 15 petak hadiah terbuka dan pertanyaannya terjawab benar, maka hadiah yang diperoleh adalah Rp5.350.000. Usai sudah Spekta Vlog untuk episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan kalau perlu share. Kita berjumpa lagi di Spekta Vlog episode berikutnya yang pastinya akan membahas acara perkuisan yang pernah ditayangkan di Televisi Indonesia.